Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Diseno Motor Rider. Oke, ini adalah carburetor yang baru saya beli pada minggu lalu. Dan carburetor ini akan saya pasang di Honda EX5 Dream 100. Oke, carburetor ini punya nama Espada. Dan full name carburetor ini ialah carburetor Espada 24mm-E. Oke, kita buka dari dalam. Yang kamu lihat sekarang ini dia bungkusannya seperti bungkusan kerupuk. Dengar bunyi pun kruk. Nah, macam kerupuk lekor pula. Lekor? Nah, bukan. Oke. Dan inilah carburetornya. Dan kualitas carburetor ini pun memang cantik. Dan di carburetor ini ada bertulis Espada. Dan di bagian sisi lagi pula tulis nomor seri, mungkin lah, pasti pula. Oke, carburetor ini cara pemasangan senang saja, PNP, plug and play. Itu yang kamu lihat pada belakang carburetor ini. Bukan telinga. Oke, kamu hanya PNP plug and play di manifold carburetor asal. Ini masukkan skru bagian pada hadapan ini, belakang ini. Udah payah lagi mau buka macam ini, mau pakai manifold UFO. Oke, sebab carburetor ini memang sudah dibuat khas untuk plug and play pada motor Honda Chris 125 kira itulah. Oke. Dan ini carburetor ini ada sistem choke. Selalunya choke ada berada di sini, tapi ini berada di semacam carburetor lah. Macam itulah yang carburetor lain. Alright, size lubang pada belakang carburetor ini pula ialah size 2, ini bukan 24, ini 25 nih. 25mm. Oh, mungkin ini udah besar sedikit bagiannya. Dan bahagian depan pula size 40mm. Oke, 40mm. Memang terbesar lah untuk dia, untuk carburetor ini serap udara. Size piston pula kita cek ya, piston carburetor ini, bukan piston blok, piston carburetor pendek. Dan size lubang piston ini pula dalam 26mm. Oke, 26mm. Dan panjang pada piston ini 30mm. Oh, 26. Oke, piston carburetor memang berat ya. Entah, nggak tahu berapa gram, tapi memang terasa berat. Dan pin pada carburetor ini melekat pada pistonnya yang ini. Kamu boleh adjust pada pin atas nih. Ada 5 baris pin untuk adjust. Ya, 5 baris. Alright. Oke, carburetor ini kamu boleh beli di Shopee, oke, ataupun Lazada, mana-mana lah. Mungkin di kedai-kedai tempat lain mungkin ada, tapi kalau mau murah lagi boleh cari di Shopee ataupun Lazada. Kalau di kedai memang mahal lah, sebab cas kedai apa elektrik air lagi kan, sewa kedai lagi memang mahal sedikit nah. Harga copyright ini saya beli dalam 80 ringgit tidak termasuk posting ya, penghantaran. Dan kamu boleh cek link di bawah, mungkin kamu berminat untuk beli kan, kamu boleh cek di description. Dan saya akan sertakan satu link YouTube untuk copyright ini ya, yang sudah lama buat review produk nih, dan dia menjual produk nih di Shopee. Dan saya akan sertakan link dengan nomor telepon, mungkin kamu boleh bertanya melalui WhatsApp begitulah. Right. Oke guys, sampai di sini saja video untuk kali ini. Jumpa Anda di next video pemasangan cover ini. Alright, bye bye.